sini. Mana? Ini. Oh iya, besar. Kita ambil? Iya. Kalau ada itu yang tajam. Iya, enggak ada yang tajam. Nah, teman-teman. Ini lengket. Ini yang lengket ini yang bikin gatal di tangan. Coba lompat-lompat biar airnya jatuh dulu. One last exhale of a big old. Dia di depan saya itu teman-teman. Jadi seperti lautnya beruap karena panas dan apa? Uap air lautnya terbawa angin, teman-teman. Teman-teman bisa lihat itu di sana. Seperti lautnya, seperti awan menyentuh laut, tapi sebenarnya itu adalah uap air laut. Teman-teman, hari ini aku mau ke pantai. Ada sesuatu untuk ibuku sama ibuku. Cari apa? Ini mau untuk makan. Arti gias namanya. Iya. Selamat pagi, teman-teman. Suka baunya. Suka. Baunya enak ya, Matilde? Ya. Teman-teman, kita mau ke pantai, kita mau cari ortigas, teman-teman. Oh, Ibu. Dalam. Di sini sudah ada orang? Ya, sudah banyak orang. Ke sini, Nak. Ada tadi. Ya. Tadi pagi kan panas, jadi orang-orang sudah siap-siap ke ini, sudah siap-siap ke pantai. Ternyata tiba-tiba anginnya berganti dan semua apa namanya? Uap laut datang ke daratan, jadi sekarang benar-benar nggak ada matahari, teman-teman. Ibu, kenapa Ibu use sepatunya Papa? Ini punya Ibu, sayangku. Hah? Ini sepatunya Ibu Papa beli untuk Ibu. Ini kan? Oh iya, aku ingat. Ya, sini, Ros, sini, Nak. Hati-hati ada anjing ya. Iya. Saya lagi di pantai sama Matilde. Kami mau cari ortigas. Jadi ortigas ini adalah binatang laut yang hidup di Laut Mediterania. Jadi ortigas ini bentuknya seperti tumbuhan sebenarnya, tapi sebenarnya mereka ini adalah hewan atau binatang gitu, binatang laut. Dan ini enak banget kalau digoreng, teman-teman. Di sini ortigas lumayan mahal. Dan sebenarnya untuk cari ortigas ini bagusnya pas mataharinya enggak ada. Enggak, Nak. Oh, hati-hati sayangku, mati saya mau jatuh. Pas mataharinya ada. Oh, Ibu, spider. Apa? Di mana, di mana? Di situ. Ganggu. Oh iya 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 iya. Tadi bisa bikin spider. Spider is food. Sebenarnya kita bagusnya cari ortigas ini pas ada matahari. Nah, tadi pagi itu ada matahari, teman-teman, tapi tiba-tiba mataharinya hilang dan ketutup sama kabut. Tapi kita coba apakah pas enggak ada matahari gini ada atau enggak ortigasnya. Lihat sini, sayangku. Dalam. Ada ikan. Uh-huh. Tuh. Di mana? Ini. Ah, bukan, Ibu kira ikan, ternyata peluma. Ini Ibu kira ikan mati. Ternyata peluma. Iya, peluma burung. Iya. Gimana burung di situ? Benar-benar enggak ada matahari dan ombaknya tenang banget. Ini kalau pas ada matahari dan ombaknya tenang gini, biasanya ortigasnya banyak banget. Tapi kalau enggak ada matahari gini enggak tahu, teman-teman. Kita lihat ya. Di balik bebatuan ini kita cari. You know what is my favorite thing to find in the beach? Apa? This. Yang cantik. Apa warnanya hijau ya? Iya. Yeah. Itu sebenarnya itu botol pecah. Nanti dia tahu? Iya. Yeah. Itu botol kegesek-gesek sama pasir terus jadinya seperti itu. Jadinya cantik. Hmm. Yeah, nah. Yang warna hijau, yang hitam, yeah. Dan coklat. Nah, di sini kita cari, oke? Okay? Okay. Ada apa enggak? Kita lihat. Ibu turun dulu. Dan Ibu mati leh. Okay. Hati-hati ya, Nak, pelan-pelan ya. Ini ada stealing? Enggak. Are we stealing from the sea? Kita enggak stealing from the sea. Kita
kita minta sama laut. Laut, kita minta makanan ya, gitu. Biasanya dia ada di sini-sini, cuman karena apa namanya teman-teman? Ini. Itu. Ini. Itu ortigas? Iya, lihat. Kita bisa ambil? Iya. Oke. Gimana ambilnya? Lihat itu. Tapi ini kecil, Nak. Nih. Tuh. Ya, aku ingat itu ortigas. Taruh di dalam. Iya, taruh di dalam. Ibu lihat ada yang besar. Ada banyak. Ini. Ya ada banyak, mati lihat. Hati-hati. Ini kita kasih air dulu. Jatuh. Oke, aku ngambil. Ini kita kasih air dulu, teman-teman. Sebentar, Nak. Terus masukkan sini, Nak. Jatuh lagi. Tuh, mati lihat ibu dapat. Iya, itu besar. Iya. Tuh, teman-teman. Kita masukkan ke dalam sini. Lagi. Can you hold me put on the club? Can you hold me put on the club? Mati lihat ikan mati. Kasihan. Banyak. Dia terbawa ombak. Tuh, ada lagi, Nak. Bes? Iya. Wih, besar ikannya. Terbawa ombak, terus dia... Terus kok ibu bawa kecing, ternyata ada ikan busuk ternyata. Ini teman-teman, kelihatan nggak? Water itu, agak susah ngambilnya. Dia apa? Gampang hancur tuh teman-teman. Kalau dia nyelip di batu-batu, nyelip banget gitu susah ngambilnya. Cari lagi di air yang nggak terlalu dalam. Coba kita buka di sini ada apa nggak? Sini nggak ada. Ini pakai telunjuk gini ambilnya. Bisa nggak? Coba. Susah. Susah coba. Kita grab break. Iya. Susah ini. Susah karena dia kecil. Kita cari yang besar, oke? Okay? Ini lihat. Ini teman-teman ada satu. Ini sepertinya besar. Ya, besar. Coba kita ambil. Susah. Nah. Aku bisa ambil. Iya. Iya. Nih ambil. Aku mau tahu dia gimana. Taruh sini. Oke. Nih. Ini sayangku. Iya. Kasih ke aku. Tuh. Tuh. Masukkan ke botol. Ini botolnya. Oke. Itu mana? Ini nih. Tapi ada ini juga. Ini bahaya. Kalau ada ini pun nggak berani ambil. Karena dia pincah. Ini Nak, lihat nih. Lihat nih teman-teman. Tapi susah banget karena benar-benar nyelip di batu. Hancur, teman-teman. Ibu pernah dipincah sama itu? Pernah. Hanya pasal tuh. Waktu kita cari ini. Oh iya. Di sini ada satu. Ada? Iya, di sini. Mana? Ini. Oh iya, besar. Kita ambil? Iya. Gak ada itu yang tajam. Iya, gak ada yang tajam. Nah, teman-teman. Hati-hati, Nak. Oh ya? Tapi sepertinya susah sekali ambilnya. Nih teman-teman, tuh. Di sini. Iya oke. Okay. Lihat sayangku. Udah. Nih besar. Ambil. Nih ini teman-teman. Tapi ada satu di sini. Oke, okay. Ibu ambilnya dulu ya.
Wah, ini susah sekali ini diambilnya. Susah ternyata. Besar tapi susah. Nah, ini. Ini mati lihat. Ini teman-teman. Ibu. Dalam. Iya, ibu ambil. Ambil yang ini ya. Oke. Oke. Apa? Ibu, I see fish. See? Yes, I see fish. Nah, teman-teman lihat. Hai fishy. Hai fishy. Dia lengket di batu. Nih. Kita masukkan ke sini. Lihat ini. Saya enggak tahu ini. Dia nyemprotin air, teman-teman. Tuh. Ini sepertinya enggak tahu tapi ini enak atau enggak ya. Kita lihat binatang laut yang lain. Lihat teman-teman, kelihatan enggak? Nih. Ini nggak tahu ini enak atau enggak. Tuh. Ini ya, kaki-kakinya ini dia lengket, teman-teman. Tapi karena saya nggak tahu ini enak atau enggak, jadi kita biarin aja. Nggak banyak. Ini juga. Tuh. Ini besar banget ini. Dan ini juga tuh teman-teman, kerangnya banyak banget. Ini semua nih kerang nih teman-teman, kerang. Di sini dibilangnya mehiones, banyak banget. Lihat ini, semua ini kerang, masih kecil-kecil. Ini juga tuh. Dan ini semua yang hitam-hitam ini semuanya kerang nih teman-teman. Nih, kerang. Dalam nak. Can I take photo things? Apa? Without gloves, I want to take seaweed. Oke. Okay. Kalau mati lemah, tapi hati-hati ya nak. Kalau nggak pakai gloves, hati-hati, oke? Okay? Oke. Okay. Karena gloves-nya dia mau lista. Iya. Aku mau ambil seaweed dan. Oke. Okay. Sebelah sana dalam, hati-hati. Di sebelah sini aja, oke? Okay? Teman-teman, ya teman-teman, tuh gede banget. Lihat nih ibu, dia kasih ibu poison. Iya, kita masukkan ke botol. Oke, oke, kita cari lagi. Matilde, ibu, aku give seaweed. Hah? Give seaweed. Seaweed, karena kalau pakai sarung tangan itu ngambilnya susah, jadinya saya lepas sarung tangannya. Cuman resikonya kalau nggak pakai sarung tangan, kadang-kadang kita ketancep-tancep duri itu, teman-teman. Nih misalnya, ini di dalam, kelihatan nggak teman-teman? Ini susah juga nih diambilnya. Nah, teman-teman. Ini lengket, ini yang lengketnya yang bikin gatal di tangan. Matilde, ibu dapat kepiting, sepertinya kepitingnya bobo. Dimana? Ini. You see? Iya. Kepiting itu besar. Iya, besar. Hai kepiting. You see? Iya. Hati-hati dijepit, oke? Jangan diganggu, nanti Matilde dijepit sama dia. Ibu ingat? Iya. Papa dia don't get to touch kepiting, dia pincah papa. Ibu, papa dia. Ibu sudah bilang papa, jangan untuk mainan kepitingnya, nanti dijepit. Dan papa, enggak apa-apa. Dan Anton says, ya dijepit sama kepiting. Nah teman-teman, ini besar. Enggak tahu gampang apa enggak diambil.
agak susah, tapi semoga bisa. Jadi dia ini benar-benar lengket di batu, teman-teman. Dan karena dia tipis, jadinya agak susah ngambilnya. Nih. Tangan saya udah gatal-gatal karena dia kalau ngelengket di tangan tuh gatalnya luar biasa. Nih. Ini sih? Iya. Itu untuk bikin sup sepertinya enak. Apa? Untuk bikin sup sepertinya enak. Semua ini kerang. Ini teman-teman. Ini termasuk yang hitam kecil-kecil ini. Ini semua kerang. Yang sebelah sini juga. Ini teman-teman bisa lihat. Ini semua kerang. Tapi ini ngambilnya harus pakai alat. Bisa pakai tangan tapi agak susah. Ambil yang bisa ya. Yang bisa diambil. Cuman memang kalau nggak pakai alat agak susah. Ini. Kalau yang sudah terbuka itu dia mati. Ini. Ada banyak sekali. Biasanya kalau orang-orang ngambil ini antara yang besar sama yang kecil ya, nyampur jadi satu. Susah. Teman-teman, ibu aku udah kerang dan aku udah apa rumputnya dan ibu aku dapat tiga. Sekarang kita mau pulang karena sekarang panas sekali. Yuk, ke sini. Tunggu aku sini. Ibu mau berenang? Yuk. Ibu bentong lagi. Mati dong berenang. Oke kalau gitu. Jam setengah satu siang dan dapat kerang, Matilda dapat rumput laut dan juga dapat ortigas. Sekarang kita pulang ke rumah. Panas banget teman-teman dan ombaknya udah tinggi juga, jadi cari ortigasnya sudah agak susah teman-teman. Nanti kita ketemu lagi di rumah ya. Bisa apa ibu bantu? Bisa sendiri? Hati-hati. Yuk. Hah? Penas sekali. Yuk sini yuk. Hati-hati. Lewat mana Matilde? Hati-hati nak. Oke. Apa aku dia lihat aku di sini. Papa di atas sana dan dia pakai teropong, dia bisa lihat kita. Ternyata dia sudah pulang. Yuk, kita tanya Papa. Matilde kepanasan. Matilde, kita lewat pantai sana nak biar enggak panas. Yuk. Lagi. Mir. Yuk. Lari. Matilde kepanasan, nyemplung lagi di air. Yuk. Pantai penuh banget teman-teman. Dari ujung sini
sampai ke ujung sana. Tuh, sampai deket port di Soto Grande penuh banget. Penuh orang. Sekarang kita menuju ke rumah. Lihat. Penuh banget sama orang-orang. Ini belum Agustus, masih akhir Juli. Nanti di Agustus setiap hari suasananya begini, teman-teman. Bahkan bisa lebih ramai dari ini. Sini, Bu. Sama-sama. Ini lebih dingin. Wow. Malah dibasahin. Panas sekali ya. Nah, ibu, ibu pencet lagi sekali lagi. Terus kita ya. Kita kalau basah gini kita nggak bisa masuk rumah, kita harus tunggu sebentar. Coba lompat-lompat biar airnya jatuh dulu. Yuk. Ibu, terima kasih hari ini kita sudah main di pantai. Di pantai. Ingat lagunya? Suatu hari di kala kita duduk di tepi pantai. Kok susah? Papa buka pintunya untuk kita. Assalamualaikum. Nube. Papa. Kita siwit. Matile. And this ortigas. Siwit. Siwit maksudnya? Sushi. Matile want to make sushi. This ortigas. Ah, muy bien. But the wave was so big and then couldn't find easier. Muy bien. Pero please keep in a place that I ya teman-teman, tahun kemarin saya cari ortigas gini penuh teman-teman, dan saya nggak sempat masak, saya simpan di dalam kulkas. Malam-malam Nacho bangun haus dan dia nggak lihat karena dia botolnya minum juga sama waktu itu, dia ambil ini dia minum gelek-gelek, dia makan sama dia minum air apa, air laut bareng sama binatang ini, sama ortigas ini. Jadi me acuerdo, me acuerdo, nunca lo olvidaré. Bueno, y con esto, ¿qué haces con esto? Sushi. ¿Tú crees? Pues eso se puede comer. Sushi. Yo me voy a tomar con la calita. ¿Tú te vienes o prefieres que? What do you think we eat in calita burger? We can eat a burger. Because there's food there. Yay! I think we need a place. Siempre, este año hemos ido a la verano. Mi martes ya, cuatro. Bueno, lunes hace turismo, bueno. Karena kan dari sana. Bueno, voy a hacer trocitos así. ¿Te gusta zanahoria? ¿Te gusta zanahoria? ¡Hola boca! ¡Hola boca! ¡Hola boca! Es zanahoria, Matilde. Ahí, todo. Perdón, y el dedo lo ha puesto.